JK sang juru damai, Pak Yusuf Kala. Rasanya kalau ingat Pak JK, memang itu salah satu kesan yang paling kuat melekat. Uh, legasi Pak JK salah satunya itu menjadi ya. juru damai, menyelesaikan begitu banyak konflik di negeri ini bahkan juga di, uh, di luar. Bagaimana Pak JK memaknai itu? Disebut sebagai juru damai? Ya tentu saya mendamaikan. Uh... Berusaha mendamaikan beberapa konflik itu pertama ikhlas-ikhlas saja, tidak mengharapkan apa-apa, uh, tapi kehilasan itu karena dalam agama mendamaikan orang itu amal yang paling besar di atasnya salat. Hmm. Ya. Jadi uh, itu, 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 anunya. nah, Jadi itu yang bapak incar. Ya, tentu insar sam itu... samping itu ingin mendamaikan negeri ini karena hmm. tidak ada suatu negara maju apabila terjadi konflik. Ya, kan? atau tidak aman. Gitu kan? Dari mana Bapak merasa uh, skill, pengalaman, atau keterampilan untuk mendamaikan orang itu? Bapak dapat dari mana, Pak? Ya, begitu tidak ada ilmunya, hanya uh, insting dan juga logika serta pengalaman-pengalaman. Ya, zaman waktu muda juga, uh, kalau ada pertanyaan di antara... Kelompok-kelompok mahasiswa, apa juga saya selesaikan, waktu zaman pengusaha kan kita selalu negosiasi saja ya. Jadi, masalah negosiasi kan, dan masalah bagaimana win-win, prinsip perdamaian itu ada tiga. Pertama harus mengetahui persoalannya, kalau itu setiap saya ke mengerjakan sesuatu harus belajar, apa masalahnya dan apa itu dewa cara apa, Pak? Be Belajar. Baca buku. Hmm. Kumpulkan buku. Seperti waktu selancarkan Aceh, seluruh sejarah Aceh saya pelajari. Uh, riwayat pemimpin Aceh, buku-buku uh, Tengku tengkuasan Tiro saya pelajari. Uh, berbagai buku, kira-kira ada sepuluh. Sajak-sajak atau pantun-pantun Aceh saya pelajari. Oh, bahkan Sup sampai pantun saja? Kira? Untuk mengerti jiwanya, kan. Saya pelajari juga uh, pemimpin-pemimpin gam waktu itu siapa-siapa, riwayat hidupnya bagaimana, cara berfikirnya bagaimana. Minta maaf Pak eh, Dr. Zain, saya pelajari bapak waktu itu. <laughs> <laughs> Bahwa beliau ini doktor. Uh -huh. uh, uh, kemudian bekas pengurus Haimi di Medan. Oh ternyata Haimi juga Pak Zain, sama-sama Haimi ini uh -huh. berunding. Uh -huh. Jadi yang berunding di asam itu Haimi semua. Uh -huh. Hamid, Haimi. Pak Zaini Haimi, uh, Sofian Haimi. Uh. Jadi semua semuanya saya bilang ini, saya bilang Dah, ini pertemuan Haimi, selesaikan persoalan, selesaikan <laughs> Jadi background kita tahu semua, uh. Uh, seperti itu. mempelajari uh, apa sejarah seperti itu. Waktu Ambon, sampai lagu-lagu Ambon pun sandi nikmati dengar, oh begini lagu Ambon. Lagu-lagunya mau juga dengar? Mesti begitu, kita membawa diri sebagai orang Ambon. Apa jiwanya, apa perasaannya? Kalau kita bicara begini, perasaannya apa? Yo, tidak bisa hanya uh, itu datang, ini, ini, ini. mengungsi, apa, apa sejarahnya, apa masalah seperti itu. Jadi, berusaha menempatkan diri sebagai orang yang ya, diajak bicara. Saya berusaha untuk memahami, dan kalau saya orang Ambon atau orang Aceh, saya mestinya bilang, apa. jadi begitu kita bicara ini akan mudah diterima gitu kan?" Jadi, itu rahasianya, iya lah. Uh, rahasia. Bukan rahasia, benar diketahui orang cuma banyak orang malas untuk membaca, banyak orang malas untuk hanya mau pergi bicara. Ya, tidak bisa mau pidato aja di situ, tapi tidak mengetahui wala terbelakang tidak akan jadi. Tidak akan jadi. Ya. Tidak akan jadi. Kita sebutkan dong Pak Pajeka. Saya ingin ke uh, Pak Hamid Awaludin yang waktu itu ditunjuk menjadi ketua tim juru runding di Helsinki. Bisa ceritakan bagaimana, Bang Hamid, Pak Jeka? Oh iya, mulai warna dasi diatur, uh, cara berpakaian, Cara ngomong itu semua diatur. Bahkan, saya dipaksa latihan menatap mata calon lawan runding saya. Caranya dimulai dengan menatap mata beliau. "Hamid, tatap mata saya!" Pasti saya kalah, kan? Dia wapres saya, menteri. Setiap saya berkedip, Hamid tatap mata saya. Itu berulang-ulang kali. Nah, belakangan, sekian tahun kemudian, saya bertemu Malik Mahmud mengatakan Pak Hamid saya notice loh waktu kita berunding Pak Hamid selalu menatap mata saya ya S. oh iya yeah. kenapa Pak JK suruh saya <laughs> jadi sangat detail bukan hanya memberitahu kami sebagai tim runding pola perencanaan tetapi cara-cara sampai detail pun harus diatur yang paling penting Menurut saya, ketika saya dapat tugas menjadi juru runding, dia hanya mengatakan, "Hamid, lawan rundingmu itu harus kau beri martabat. Jangan kau anggap lebih rendah. Posisimu sama dalam perundingan." Karena itu, tema perundingan damai Aceh itu ada kata mengatakan dignity for all, martabat untuk semua, 100% dari Pak Jika itu. 100%. Ya. Bang Hamid saya, saya ingat Anda pernah bilang Pak JK itu orangnya uh, walaupun badannya kecil tapi luar biasa berani jangan coba-coba digertak. Apa buktinya? Saya ketika selesai menyelesaikan Ambon di atas pesawat beliau tahun 2002, mengatakan Hamid, telepon istrimu kalau mendarat, kita kamu tidak pulang dulu malam ini. Kenapa Pak? Enggak usah kamu tahu. Tiba di Cengkareng naik mobil Pak kita kemana? Tenang aja, tenang aja. Saya ini kan was-was ada apa lagi nih? Tiba di sebuah rumah di Kemang, di pintunya itu ada pria berjubah, berdiri dua. Saya kaget, ini apa? Masuk di dalam dekat pintu ada lagi dua. Terus di meja, di kursi ada lagi dua, jadi enam orang. Saya lihat satu diantaranya tunduk pakai pedang panjang. Pedang? Pedang. Saya tambah was-was ada apa ini. Ternyata kami harus berunding dengan salah satu kelompok Islam yang sangat dominan di e, Ambon ketika itu. Laskar nah, Jihad. Laskar Jihad. Pak pemimpinnya masih itu, Pak. ya. Jadi Pak JK mengatakan ke saya, "Hamid, kau duduk. Jangan bicara kalau saya tidak perintah." Ya, saya duduk, duduk manis. Jadi dua lawan dua nih ceritanya nih. Tiba-tiba Pak JK bilang, "Saudara-saudara, saya mau mendamaikan" saya capek sekali. Ada juru bicara Laskar Jihad mengatakan, Pak JK, damai itu gampang, tapi Bapak harus mengerti aspirasi Islam. Pak JK langsung pengelola, jangan coba-coba ceramai saya tentang Islam ya. Berapa anak yatim kau pelihara, berapa masjid kau bangun, dan seterusnya dan sebagainya. Nah, terakhir, Pak JK memujuk damai, orang itu tidak mau, Pak Jk bilang begini aja deh. Kalau kamu tidak damai, nggak apa-apa itu hakmu. Kamu mau ikut damai atau tidak, saya mau damaikan Ambon. Dan kalau kau tidak ikut, saya akan umumkan dunia ini bahwa kalian tidak mau damai. Terima kasih ya, saya pergi. Dia pukul meja dan langsung kita pergi. Subuh hari Pak Jk telepon saya. Hamid, kan panjang itu kalau dia bahagia panjang tekanan suaranya ke saya. Oh gitu, gimana, gimana? Hamid, <laughs> Mereka mau damai, hamid. <laughs> Dan damailah. Damailah itu, Ambon. Damailah itu, ya. Ambon. Damai. Masih ingat saja, Kak? Masih ingat. Jadi dalam negosiasi terkadang gertakan itu perlu? Oh iya. Itu, itu bukan gertak, saling gertak. Dan uh, harus bertahan sesuai prinsip. Hmm, gitu Karena negosiasi itu begitu saling tawar menawar dan harus tegas perpendirian. Tapi kita logika kita harus lebih baik. Ya, seperti ngomong Islam, soal tadi itu berapa masjid kau bangun? Hah? Saya bangun puluhan, kau berapa? Diam dia. Berapa kali kau naik haji? Saya bilang. Ya belum belum pak. Saya sudah tujuh kali naik haji. Dari jangan, umur lima tahun udah naik haji pak ya, ya, jangan kau ajar saya tentang Islam ya. Mati dia. Langsung. Selesai urusan. Selesai urusan. Selesai urusan. Selesai urusan. <laughs> baik uh, ada juru runding di Helsinki waktu itu dari pihak uh, Indonesia ada juga dari pihak GAM yang sudah hadir di Matanajo ada mantan Gubernur Aceh tahun 2012-2017 yang juga salah seorang anggota juru runding terima kasih banyak Pak Zaini Abdullah sudah hadir di Matanajo terima kasih uh, Pak Zaini bagaimana menggambarkan sosok Pak Jk dalam perannya di berbagai perundingan terutama di perundingan Aceh yang anda sendiri terlibat terima kasih dalam pandangan saya Pak Jaga itu adalah seorang pemimpin pemimpin perdamaian yang berani cepat mengambil keputusan dan mencari jalan keluar supaya segala sesuatu yang dipertikaikan itu mesti ada jalan keluar solusinya mesti ada jadi sebelum saya kenal beliau Uh, uh, saya kenal beliau dalam masa-masa perundingan di Helsinki. Seperti apa Hamid sudah ceritakan tadi. Uh, sebelumnya saya tidak tahu menahu tentang Pak JK. Tapi begitu uh, kami sudah berkenal, berkenalan, uh, saya menganggap Pak JK itu bukan hanya sebagai pemimpin di negara kita ini, tapi sebagai saudara. Saudara yang ingin mengambil sesuatu ataupun membantu segala sesuatu yang dalam pertikaian. Kadang-kadang yang tidak bisa kita pikirkan bisa selesai. Contohnya itu konflik di Aceh. Konflik di Aceh sudah hampir 30 tahun. Tidak ada seseorang pun yang bisa ataupun menganggap itu akan selesai dalam waktu segera. Karena persoalan ini sudah dicoba. Untuk menyelesaikan secara damai, hmm. uh, menyelesaikan konflik di Aceh itu, misalnya, dalam tahun-tahun 2000 dari sampai dengan 2003, hmm. itu di Jenewa. Uh, apapun uh, uh, alasan ataupun yang kita sudah capai, tapi tidak bisa tercapai. Akhirnya putus dengan mulainya itu darurat militer di Aceh. Hmm. Tapi dengan Pak JK itu bisa dimulai lagi. Bisa dimulai lagi itu berkat mungkin Allah telah me, me, apanya, uh, memberi uh, musibah untuk Aceh itu tsunami. Jadi beliau itu uh, sangat berperan penting uh, terutama sekali dalam mengundang itu pihak-pihak internasional untuk segera datang ke Aceh, ya membantu Aceh dalam keadaan musibah tersebut. Uh, terakhir. Pak Zaini. Jadi mendeskripsikan Pak JK dengan beberapa kata saja yang Anda tangkap, sosok yang seperti apa? Uh, ya, uh, Di sini saya lihat uh, banyak perkara-perkara pe yang uh, tadi Pak Hamid sudah, sudah ka juga katakan bahwa misalnya ada persoalan di situ dalam uh, perdamaian uh, Helsinki, uh, contohnya uh, mohon maaf ini bukan uh, menunjuk kepada seseorang, Waktu itu Pak Widodo yang memimpin, yang mengontrol segala sesuatu jalannya perundingan. Tapi oleh uh, Pak Hamid juga mengatakan itu tidak benar. Jadi kerana beliau itu terus uh, apa dengannya uh, membuat kontrol yang tidak tidak layak, tidak Baik. bagus. Jadi akhirnya uh, timbul perasaan, timbul apa adanya, perintah daripada Pak Jekah. melalui Pak Hamid kita, kita sudah pindahkan ke tempat lain Pak Widodo supaya jangan, jangan langsung campur tangan oh. ya, dalam hal ini. Jadi nanti seterusnya Pak Hamid sendiri ya langsung berhubungan dengan Pak Jk. Dan Pak Hamid biasanya itu langsung dapat teleponnya dari Pak Jk. Iya. Langsung dapat telepon dari Pak Jk yang mengontrol setiap perkembangan dari Helsinki. Ya. Terima kasih Pak Zaini. Boleh yang kedua. Baik. Boleh yang kedua saya tambah. Singkat saja boleh bapa. Singkat saja. Contoh yang lain lagi, di mana waktu partai lokal di Aceh sudah diizinkan timbul persoalan masalah bendera. Jadi bendera nama daripada partai sendiri kemudian benderanya. Jadi kepingin daripada keinginan daripada partai, orang-orang Aceh supaya bendera itu sama dengan bendera GAM. Hmm. Ya. Akhirnya kami datang ke Pak JK. Jadi Pak JK katakan ini kan persoalan yang mudah sebetul. Ya, kita gantikan saja ini apa namanya e, bulan bintang ini supaya tidak serupa. Bikin Aceh di situ. Ah. Hmm. Jadi jaminannya apa Pak? Jaminannya saya tulis dengan tangan. Ditulis dengan tangan itu berlaku semuanya. Jadi berhasillah itu partai partai Aceh. Ini salah satu. Sederhana itu. Masih ingat Pak Jaka? Apa? Masih ingat itu ketika masih, mengubah? Masih, masih. Mengubah, karena waktu itu saya ingat, jadi sempat ada rasa sensitif kok partai GAM, nanti bagaimana, sempat, sempat ramai soal itu. Iya. Pak Jaka selesaikan, nggak pakai saja nama Aceh begitu ya. ya, Pak? Partai Aceh, gembiranya saya perbaiki, saya tanda tangan, setuju. Langsung, itu sampai sekarang berlaku dengan tulisan tangan aja di tas not kertas, satu lembar kertas. Satu lembar kertas itu tulis tangan? Dan sampai sekarang masih, masih itu? Masih. Itu. Kekuatan tanda tangan Yusuf Kalla itu? Ya sampai sekarang masih. Kita kembali setelah pariwara. Terima kasih JK masih akan berlanjut. Tetap di Mata Najwa.